asalkan kita pupuk rajin, getah karetnya pun tetap mengeluarkan yang maksimal. Semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channel kita Dinar Dinar. Dan teman-teman semuanya mungkin tadi sudah nyimak ya penyadapan kita hari ini, dan alhamdulillah getah karet yang kita hasilkan hari ini cukup lumayan banyak ya. Mungkin teman-teman ingin tahu ya caranya agar getah karet kita itu banyak ataupun melimpah di dalam penyadapannya. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan karet ini ya, karet tua ya, ini karet tua, cuman alhamdulillah dalam penyadapan satu hari itu bisa mencapai satu mangkok ataupun lebih ya, kadang dua mangkok itu bisa ya. Dan pohon karet ini tidak pernah kita obat ya, jadi murni, jadi tidak pernah dikasih obat perangsang getah karet, jadi hasilnya tetap maksimal ya alhamdulillah. Dan teman-teman mungkin ingin tahu rahasianya di dalam penyadapannya ataupun perawatannya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya teman-teman semuanya dengan dukungannya dengan cara subscribe, sertakan klik dan komentarnya ya teman-teman. Oke ya, kalau begitu langsung saja kita akan membahas
rahasianya getah karet ataupun pohon karet ini. Di dalam pengeluarannya getah karet itu tetap maksimal ya. Jadi begini ya teman-teman, memang kita tidak menggunakan obat perangsang getah karet, namun kita di dalam perawatannya yaitu dengan pemupukan ya teman-teman. Jadi kalau kita rajin di dalam pemupukannya seperti ini ya. Nah ini memang sih cukup lumayan ya, rajin di dalam pemupukannya. Ini kemarin sudah sekitar 2 bulan ini kita pupuk. Dan pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk ini ya. Nah ini untuk contoh saja ya teman-teman. Jadi pupuknya seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Nah pupuknya ini pupuk NPK Mutiara ya. NPK Mutiara kita aplikasikan dengan pupuk TSP36 ya. Pupuk TSP36. Jadi kemarin ini sekitar satu pohon ya. Satu pohon kita kasih ini ya, penuh ini ya. Ini mungkin sekitar tiga mata ya, tiga mata ataupun tiga on ya. Nah, ini kemarin kita kasih ini dalam perbatangnya. Nah, dan alhamdulillah selama pemupukan berlangsung getah karet kita itu tetap lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kuncinya ataupun rahasianya getah karet itu tetap maksimal ataupun banyak dan melimpah. Jadi intinya hanya di perawatan ya, seperti pemupukan. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau pemupukan kita rajin, getah karet pun itu tetap maksimal ya. Kalau kita di dalam pemupukannya ya teman-teman, ini kemarin kita kasih 2 bulan sekali ya di dalam pemupukannya. Cuman ya itu ya, jadi pupuknya tidak banyak, paling sekitar 3 on ya ataupun 3 mata dalam perpohonnya. Jadi irit ya, dan itu pun kita oplos ya Mutiara, apa, NPK Mutiara dengan pupuk ini, pupuk TSP ya, TSP36 ya. Jadi kita oplos seperti ini, lalu kita taburkan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sudah tahu dan jelas di dalam perawatan pohon karet agar getah karet itu tetap maksimal keluarnya getah latex, jadi dengan cara pemupukannya. Asalkan kita pupuk rajin, getah karetnya pun tetap mengeluarkan yang maksimal. Nah, oke ya, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.